Pentingnya mengapa harus mengikuti internship bagi mahasiswa dan mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus dan juga yang baru saja lulus dengan paradigma sehabis kuliah harus bekerja. Pengalaman kerja biasanya dipertanyakan dalam kurikulum vitae mereka saat melamar suatu pekerjaan. Banyak perusahaan yang sebenarnya tidak menyarankan pengalaman kerja dalam kurun waktu tertentu bagi para kandidat pekerjaan. Namun, memiliki pengalaman kerja tentu saja menjadi nilai tambah bagi suatu perusahaan dalam merekrut pekerja. Terus apa sih sebenarnya program internship itu? Internship atau dalam bahasa Indonesianya diartikan magang. Internship adalah suatu program yang disiapkan oleh perusahaan untuk para lulusan baru dari institusi pendidikan yang belum memiliki pengalaman kerja. Intern merupakan sebutan bagi para pekerja dengan status internship. Program yang disiapkan meliputi dilibatkannya para peserta internship di berbagai proyek dan pekerjaan yang butuh tenaga kerja tambahan. Perusahaan mendapatkan keuntungan dengan didapatkannya tenaga kerja baru, dan peserta internship mendapatkan pengalaman bekerja, ilmu yang bermanfaat, pelatihan pengembangan diri, dan tentunya kesempatan untuk mempercantik kurikulum vitae. Lantas, kapan Anda sebaiknya mengikuti program internship? 1. Program internship tersebut menawarkan bidang pekerjaan yang sesuai dengan passion walau gajinya tidak besar. Perusahaan yang menawarkan program internship akan merekrut peserta internship untuk dijadikan pekerja tetap. Yang terakhir, program internship tersebut menawarkan pelatihan dan susunan program yang dapat meningkatkan skill dan meningkatkan personal development. Kali ini Event Hunter Indonesia membuka kesempatan internship untuk posisi graphic designer. Konten kreator, copywriter, admin, dan social media specialist. Untuk cara pendaftaran, kirim CV dan portofolio kumpulan karya yang berhubungan dengan bidang yang disukai ke email eventhunterindonesia@gmail.com. Pendaftaran yang lolos akan dikontak oleh pihak Event Hunter Indonesia untuk mengikuti interview. Pendaftar yang lolos interview akan bergabung dengan kami untuk berkarya bersama dalam kegiatan nasional maupun internasional selama minimal 2 bulan, mulai dari 5 Juli sampai 5 Agustus 2018. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu segera karena kuota hanya 15 orang saja.